أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi dan juga ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi hari ini kita dapat bersama-sama solat subuh secara berjemaah di pagi Ramadan yang pertama. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada Ramadan pada tahun ini, ya. Dan kita bersyukur kerana diri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini berbanding dengan rakan-rakan kita yang telah lama meninggalkan kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pagi Ramadan ini, ya, marilah kita bersama-sama mengisafi diri kita, ya, kerana kita telah berada dalam bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kerahmatan, ya, bulan yang banyak memberi, ya, fadilat-fadilat amal ibadah kepada kita, ya. Di mana puasa ini, ya, diadakan sekali dalam setahun, ya, sekali dalam setahun yang diwajibkan ke atas umat Islam. Seperti mana firman Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga atau mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Ya, jadi apa yang kita faham tentang puasa ni ialah menahan diri dari makan dan minum, ya, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari berserta dengan niat. Jadi maknanya setiap orang yang nak berpuasa ni dia mesti baca niat, ya, niat untuk berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Jadi niat puasa ni tuan-tuan dia tak pernah berubah daripada dulu sampailah ke zaman besok, niat puasanya tetap sama, ya. Walaupun kerajaan berubah, niat puasa tak berubah. Jangan pula kita tengok kerajaan berubah kita pun nak berubah juga niat. Tidak tuan-tuan, ya, niat tetap sama. Jadi Ramadan yang kita sambut pada tahun ini, ya, mungkin berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum. Bahkan barangkali mungkin banyak dugaan dan cobaan yang akan kita hadapi, rintangan yang akan kita hadapi, ya, dalam bulan puasa pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelum. Ya, itu belum masuk lagi dengan apa, perubahan suasana, situasi politik dan sebagainya, ya, yang mana ini menjadi suatu dugaan kepada kita umat Islam, ya, kita menerima akan perubahan itu dan kita melaksanakan ibadah kita yang wajib puasa itu tetap kita buat. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan, kebarangkalian ada setengah kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini, ya, ada yang hilang kerja, ada yang terpaksa letak jawatan, ada yang kena cuti, ya. Jadi mereka ini menghadapi dugaan ini dalam bulan puasa. Bandingkan suami isteri, ya, terpaksa diberhentikan kerja dalam bulan Ramadan,
Bagaimana dia nak menyambut kehadiran bulan Syawal dan sebagainya. Inilah yang dikatakan rintangan, dugaan, dan belum masuk lagi kita yang mungkin juga akan menghadapi cabaran-cabaran itu. Oleh itu tuan-tuan, bagi orang yang berpuasa tanpa persiapan yang rapi dari segi mental dan keinsafan diri, maka kebarangkalian dia akan mudah terpengaruh dengan cabaran-cabaran yang berlaku. Maka di kalangan itu kita akan melihat bagaimana orang yang berpuasa dalam keadaan tidak ada persiapan mental ini dianggap puasanya sia-sia. Seperti mana Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud betapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat sesuatu daripada puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Puasanya yang sia-sia, hanya lapar dan dahaga saja. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini kita naklah bermuhasabah diri kita. Ya. Belum terlambat rasanya untuk kita melihat diri kita dalam bulan Ramadan ini, di mana apakah puasa kita pada bulan Ramadan ini akan tercapai objektif yang kita nak. Ya, kita berpuasa dalam bulan Ramadan di samping atau selain daripada mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada objektif-objektifnya. Barangkali kita berpuasa pada bulan ini untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita berpuasa dalam bulan ini untuk kita mendapat berapa banyak pahala dan nikmat yang Allah akan turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, berbeza dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat yang terdahulu mereka berpuasa juga, tetapi kebarangkalian dari segi nilai pahala itu, dari segi ganjaran yang mereka perolehi tak sama dengan ganjaran yang diperoleh oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu sahabat masing-masing mengeluh, ya, masing-masing mengatakan bahawa alangkah beruntungnya umat zaman Nabi Allah Adam hidup beratus tahun tuan-tuan, 1,000 tahun lebih, maka mereka beramal dengan amalan yang begitu banyak. Umat Nabi Nuh 900 lebih, ya, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun mereka beramal, ibadah, berpuasa dan sebagainya. Sudah pasti maka pahala mereka lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebarangkalian mencapai umur setakat 63 tahun ataupun 60 tahun lebih. Jadi sudah tentulah para sahabat merasakan betapa penting, betapa untungnya umat-umat terdahulu. Maka apabila melihat pada keadaan ini, Nabi menjelaskan bahawa bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ganjaran pahala yang mereka akan perolehi, kalau misal kata di bulan biasa, kalau kita puasa sunat, mungkin akan diberi ganjaran 1, tapi bulan puasa digandakan 10, itu ganjaran. Kemudian baca Al-Quran, kalau bulan biasa mungkin 1 huruf itu 1 pahala, tetapi dalam bulan Ramadan 1 huruf itu 10 pahala, gandakan 10. Ya, amalan-amalan sunat, sembahyang sunat, kalau bulan biasa sembahyang sunat dapatlah pahala sembahyang sunat, tapi kalau bulan Ramadan sembahyang sunat seperti pahala sembahyang wajib. Ya, inilah kelebihan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 amalan dibalas 10. Ya. Begitu juga dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini pula diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, kerana kebarangkalian mereka yang mendapat amalan mereka pada malam Lailatul Qadar itu, mereka yang dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka amalannya itu
lebih baik daripada 1,000 bulan, maknanya 83 tahun lebih sikit lah. Ya? Ha, inilah kalau misalnya kata dia dapat 10 kali, maknanya amalannya lebih daripada 830 tahun, 34 tahun kalau dia dapat 10 Lailatul Qadar sepanjang hidup. Jadi bila kita himpunkan amalan-amalan itu ditambah dengan puasa 6 dan sebagainya, maka akhirnya kita dapati bahawa sama juga amalan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya 800, 900, 1000 tahun lebih dan sebagainya, sama. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berpuasa, kita kena tanya pada tahun ini, apakah amalan kita ini diterima oleh Allah? Apakah ada untung ataupun ada ruginya kita sepanjang berpuasa pada bulan Ramadan ini? Ha. Adakah puasa pada tahun ini kita akan menghadapi ujian yang sangat besar, yang hebat? Itu kita kena tanya. Ya, kita muhasabah diri kita. Kata orang, kita audit diri kita. Ya. Ha. Jadi kita kena melihat amalan-amalan kita sepanjang bulan puasa supaya kita menjadi seorang Muslim yang baik, ya, yang mendapat rahmat daripada Allah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana kita nak audit, kita nak periksa ataupun kita nak melihat puasa kita ni? Ya. Yang pertamanya, dalam kita menjalankan ibadah puasa, aspek pertama kita lihat aspek kesabaran. Ya. Orang yang sabar dalam bulan puasa ni, tuan-tuan, dia tak sama dengan orang yang sabar di dalam bulan-bulan lain. Ya. Kesabaran dalam bulan puasa ini sangat tinggi. Dia nak menguji manusia adakah dia sabar. Sabar daripada apa? Sabar daripada melakukan maksiat. Ha. Bulan puasa ni lah dugaan banyak datang, tuan-tuan. Bila kita berpuasa, keinginan nafsu tu tinggi. Ya, ha. Pantang tengok orang, ya, dan pantang tengok orang perempuan, ya. Ha. Boleh sabar. Ha. Ya. Ataupun bolehkah kita berjaya menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram? Ya. Melibatkan diri terhadap anasir-anasir yang tidak baik, boleh sabar. Ya. Boleh tak kita sabar tangan kita ini supaya tidak mengambil hak orang lain tanpa meminta keizinan dari tuannya? Boleh sabar tak tangan kita? Kaki kita ni boleh sabar tidak daripada melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama? Tak pergi lagi dah kedai tutup, kedai judi, ya, kedai arak, pusat-pusat hiburan. Ha, boleh sabar tak? Ha, nak tengok. Ya? Telinga kita ini boleh sabar tak daripada mendengar kata-kata umpatan? Orang duk gosip-gosip. Orang duk fitnah-fitnah. Ya? Orang duk ngata-ngata. Oh, si pulan ni si ah. Boleh sabar tak telinga kita? Ya? Kadang-kadang kita suka nak dengar. Manusia ni, tuan-tuan, bila ada seorang itu mendapat kerahmatan Allah, dia rasa jealous atau cemburu atau sakit hati, mulalah fitnah sampai. Ya, ha, ini kena bahaya. Ya, dalam bulan Ramadan ni harap tak ada fitnah. Ya, mata kita ini boleh tak kita sabar daripada melihat perkara-perkara maksiat? Ya, perkara-perkara yang mendatangkan dosa kepada diri kita, boleh sabar. Mulut kita boleh sabar tak daripada mengeluarkan kata-kata keji, marah, panas barat, melentik, ya? Terutama orang lelaki lah. Orang lelaki ni, tuan-tuan, hidup dia sentiasa kena marah. Ya, sentiasa kena marah. Boleh sabar tak orang marah kita dalam bulan puasa? Ya? Macam mana kata-kata orang lelaki ni sentiasa kena marah? Masih kecil dulu mak bapak dia marah. Nakal, ya. Ha. Tak dengar cakap, mak bapak marah. Ya. Bila masuk sekolah pula, cikgu marah. Mutua marah. Usah marah. Dia nakal kan, orang lelaki. Ya.
Bila kerja pula, bos marah. Bos marah, suruh letak jawatan ataupun cuti tanpa rekod. Ya, bila kahwin pula, isteri marah. Abang ni malas lah, ya? Asyik tidur je, malas nak kerja, malas nak cari rezeki. Isteri pula marah, ya? Bila dah tua pula, cucu marah. Atuk ni apa ni, orang nak makan seumur, cucu pula marah. Akhirnya bila dah mati, malaikat marah. Malaikat marah. Jadi kita orang lelaki ni tuan-tuan, asyik kena marah je. Jadi boleh sabar tak? Kena sabar tuan-tuan. Jadi bulan puasa ni lah melatih kesabaran. Bulan puasa ni lah nak latih kita ni lebih banyak diam daripada bercakap. Bahkan dalam bulan puasa ni digalakkan kita membaca Al-Quran banyak-banyak untuk menahan hati itu daripada cepat marah. Kenapa cepat marah tuan-tuan? Kerana dalam bulan puasa ni perut kita kosong. Bila perut kita kosong tuan-tuan, darah cepat naik. Itu sebab manusia ni disuruh puasa. Puasa sunat, Isnin Khamis. Kenapa nak melatih jiwa menjadi baik, menjadi lembut? Jangan cepat marah. Manusia cepat melenting kerana perutnya kosong. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan kata dusta dan terus mengamalkan kata-kata menipu, maka Allah tidak berhajat untuk menerima daripadanya amalan meninggalkan makan dan minum. Ini puasa. Jadi dalam bulan puasa juga mula kena jaga daripada mengatakan sesuatu yang bukan hak atau menyatakan perkara-perkara batil. Perkara-perkara yang tidak benar. Maka kita kalau dah biasa menipu tuan-tuan, manusia ni kalau dah biasa menipu, bulan puasa pun dia tak menipu juga. Manusia kalau dah biasa menipu, akhirnya mencuri. Jadi orang yang suka mencuri itu, dia biasa menipu lah. Jadi kalau kita berkata perkataan-perkataan yang tidak benar dalam bulan puasa, maka Allah tidak menerima daripadanya pahala-pahala puasa itu. Jadi sesialah puasa kita. Jadi kata-kata kena jaga. Jangan kita bawa cerita yang tidak benar. Kadang manusia ni tuan-tuan, apa yang diterima daripada WhatsApp itulah kebenaran. Berita yang benar ini dia hanya keluar daripada Al-Quran dan hadis saja. Yang lain tu jangan kita anggap dia benar, melainkan telah diadakan siasatan ataupun telah diadakan kajian ataupun telah dipastikan. Sebab sikap manusia ni suka menyebarluaskan berita-berita fitnah. Saya di sekolah, saya pengetua sekolah Ahmadi, sekolah Al-Ahmadi. Jadi bila WhatsApp tu ustaz-ustaz ni suka menyampaikan berita-berita fitnah, dan saya tegur Arab, jangan sebarkan berita yang tak pasti dalam kumpulan ini, kerana kita orang Islam patut jauhkanlah fitnah. Apa disebarkan? Dia kata ketua menteri itu orang Syiah. Hari pertama lagi bila dah setuju untuk latih seorang tu jadi ketua menteri, dah dapat dah fitnah. Orang Syiah. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar. Tapi kalau saya gambar orang Cina, saya ni orang Cina, orang budak. Gambar orang India, saya ni orang Hindu. Boleh kita tafsir begitu? Tak boleh. Yang kedua, berdasarkan pada kata-kata. Ketua menteri ambil kata-kata daripada seorang
orang Syiah. Tapi kalau saya mengambil kata-kata pujangga Napoleon Bonaparte, adakah saya orang Kristian? Saya mengambil kata-kata Kung Fu Zi, adakah saya ini orang Buddha? Ya, kata-kata kalau baik pada siapa pun kita boleh ambil kalau dia memberi kebaikan. Jadi saya tegur, ya, jangan sebarkan fitnah. Ya, sedang orang ini, orang yang kita fitnah itu, anak dia ada 7, 6 hafiz Quran. 3 dah 30 juzuk lah. Yang lain 18, 16, 17. Anak kita ada. Ngantau tidak sekolah tahfiz ke? Anak ustaz, ustaz, saya ustaz. Seorang pun anak saya tak ada yang hafiz Quran. Ini orang yang bukan ustaz. Sekolah teknik ni. Kerja teknikal. Tapi anaknya semuanya masuk dalam bidang Al-Quran, hafiz Al-Quran. Kita fitnah dia Syiah, tak betul. Ya. Sekarang dah okeylah. Mati pun dah keluarkan, ya. Dan sebagainya. Betul. Jadi fitnah inilah yang kadang-kadang menyebabkan pahala kita jadi kosong. Sesia kita beramal ibadah, keluar mengata orang. Ya. Sebaik baiklah yang raya tak dibuat dalam bulan puasa. Kalau tidak lagi banyak fitnah, tuan-tuan. Ya, sebaik baiklah habis saja bulan raya puasa. Jadi puasa ni kita lah habis sebatan minta maaf. Ya, minta ampun. Ya, bulan puasa ni. Ya. Jadi jaga mulut, jaga perbuatan, jangan sebar-sebarkan perkara-perkara yang tidak pasti. Ya, tak kira siapalah, jangan kita jadi orang yang menyatakan benda-benda yang tak betul. Ya. Dan dalam bulan Ramadan ini juga boleh menjadikan kita lebih pemurah. Boleh juga bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang tidak kedekut ataupun terlalu rakus pada harta. Ya. Bagaimana kita nak melihat dalam bulan Ramadan ini kita jadi manusia yang baik dari segi menghulurkan harta benda yang kita ada. Ya. Bersedekah dalam bulan Ramadan. Hantar beras semua anak yatim. Rumah fakir miskin. Hantar makanan kepada pelajar-pelajar sekolah pondok, contoh. Ya. Kita bantu orang susah. Kerana apa? Kerana amalan bersedekah dalam Ramadan ini yang saya sebut tadi berlipat kali ganda daripada bulan-bulan lain. Jadi kalau kita nak mengulurkan wang ringgit dan sebagainya bulan Ramadan, kan? Ada orang besok gaya, besok nak bagi duit gaya RM5 seorang. Orang datang bagi duit gaya, dia pun carilah duit dekat bank, telefon bank, setia duit baru, tak nak duit lama. Padahal ni nilai sama je ke duit baru tu 2 kali ganda daripada duit lama? Tidak, kan, nilai sama je, tapi nak duit baru. Pasal apa? Nak sedekah. Siap susun duit RM1, RM1, RM5, RM500, RM10, RM100 lain. Oh, dekat RM2,000 nak sedekah dalam bulan Syawal. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita sedia duit raya tu banyak-banyak, sedekah dalam bulan Ramadan, sedekah dulu. Duit tu kita sedekah sebelum 1 Syawal. Ya, pergi rumah orang tua-tua, ni kak duit raya, ni makcik duit raya. Awal tau duit raya, belum raya lagi pahala, pahalanya besar bagi duit raya. Kita ubah senario. Ya, anak-anak buah pesan dulu bahawa kalau nak duit raya, datang sebelum raya.
Gaya rumah Pak Ngah ke, rumah Pak Long ke, rumah Pak Lang ke. Ha, lepas buka, Pak Lang nak kasih duit gaya. Pahala dia tu tuan-tuan. Kalau kita bagi sikit, bulan biasa, seolah kita bagi RM10 dalam bulan Ramadan. Pahala tu. Ya? Sebab kalau nak bersedekah, bersedekahlah dalam bulan Ramadan. Ha, itu dia. Ataupun dalam bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang sangat pelahap, orang yang sangat rakus. Kadang-kadang bulan puasa ni lah manusia sangat rakus, tuan-tuan. Biasa kalau tak bulan puasa, lepas subuh dia tak tidur. Ha, dia bekerja, dia mencari bahan-bahan bekalan, ya. Ataupun dia pergi kebun. Tapi bulan puasa ni dah dia rakus, tidur sepanjang hari. Ya, tidur sepanjang hari. Lepas subuh, itu pun kalau lepas sahur sempat subuh. Kalau tak sempat, dia tidur subuh pukul 8 pagi. Macam tuan-tuan ni bagus, hari ni lepas sahur datang masjid. Pasal ada kelas. Ni dengar ceramah agama pagi ni, pahalanya 10 kali ganda daripada tuan-tuan dengar ceramah agama pagi semalam. Ha, atau pagi-pagi sebelum. 10 kali ganda ni tuan-tuan. Ya? Ha. Tapi ada orang, bulan Ramadan dia tidur. Siang dia tidur. Pasal apa? Pasal lapar. Pasal lapar. Nak makan cendol tak boleh, puasa. Kan? Tidur. Lepas zuhur kan tidur lagi. Lepas asar tidur lagi. Kerja dia tidur sepanjang bulan puasa. Ada orang pula dalam puasa ni dia kurang tidur pula. Pun tak boleh juga. Hari siang dia beramal ibadah, baca Quran, berzikir. Malam solat tarawih. Lepas solat tarawih pula pergi dengar takarruk Ramadan. Tahun ni tak ada takarruk Ramadan, tak tahu kenapa. Biasa saya terlibat juga takarruk Ramadan. Setiap malam Ramadan saya start keluar bagi takarruk. Tahun ni tak ada. Ke ada masjid ada. Dapat penceramah takarruk Ramadan ada? Tak ada. Pasal takarruk Ramadan tu bawa jasa. Jasa dah tak ada. Tak berjasa lagi nak buat macam mana? Kan? Ramai ustaz-ustaz mengaku bulan puasa. Ya? Yeah? Tak apa. Ya? Yeah? Saya pun dah dekat 20 tahun terlibat. Tapi 5-6 tahun kebelakang ni saya kurangkan sikit lah. Sebab bila dah jadi mutua ni kerja dia semakin banyak. Ha, ya, dengan anak serama dan sebagainya, maka undur diri. Tak masuk lagi lah takarruk 5 tahun yang lepas. Dah 5 tahun lebih lah. Di tahun ni tak ada lah, memang tak masuk lah. Tapi bila tak ada takarruk, orang telefon juga. Ustaz boleh tak ustaz? Ha, ya. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh. Terpaksalah sebab orang minta. Kita minta tak adalah, orang minta kita kena layan juga, ya. Jadi ada orang terlebih tidur, ada orang tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur pun salah juga, tuan-tuan. Bila sembahyang tarawih, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam, suara dia paling kuat sekali. Semangat. Kan? Setiap malam suara dia je. Takbir, ha? Selawat, suara dia je. Bila tak cukup tidur pula, pergilah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ada ketubah. Masa ketubah tu dah ada tidur. Sedangkan kalau sembahyang Jumaat, bulan puasa, dengar khutbah, pahalanya banyak, tuan-tuan. Tapi bila kita dah kuat tidur, masa imam ittaqullah, dia dah berdekur dah. Tidur. Pasal malam tak cukup, tidur. Dia tidur tu sampailah tak khatib tu khutbah yang kedua. Bila khatib khutbah kedua, khatib kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru dia jaga.
Bila dia dengar kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terjaga, dia pun terus selawat. Sallallahu wasallam alaihi. Orang pun semua terkejut. Tuhan, bukan sementara tarawih. Dia ingat sementara tarawih tu, Tuhan. Pasal setiap malam sementara tarawih dia paling kuat sekali berselawat. Jadi bila sembahyang Jumaat dia tertidur, bila imam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun selawat seorang-seorang main. Ya, orang pun tengok. Kau gila ke sembahyang Jumaat? Ha, aku ingat sembahyang tarawih. Ha, ya, ha, ni orang kurang tidur. Jadi puasa ni kena seimbang. Malam kena berehat. Sembahyang tarawih, apa makna sembahyang tarawih? Makna sembahyang rehat-rehat. Tarawih, rehat, tarawih. Ha, sembahyang rehat-rehat. Apa maksud sembahyang rehat? Iaitu kita boleh sembahyang 2 rakaat, kita berhenti sekejap, pergi ambil air, minum. Bukan sembahyang lagi 2 rakaat, berhenti sekejap, berzikir dulu ke, baca Quran dulu ke, dengar tazkirah dulu ke, lepas tu sembahyang lagi 2 rakaat, tu berehat balik. Ya, bukannya sembahyang 2 rakaat, lepas tu pergi pasar, pergi kedai kopi kat luar sana, makan roti canai 3-4 kuping, lepas tu datang balik sembahyang. Bukan, bukan macam tu, rehat dia. Dia dah masuk kedai kopi, dia dah lupa dah sementara weh. Sembahyang witir pun dia tak buat. Ha. Ataupun lepas sembahyang 4 rakaat, pergi tengok Piala Dunia sekejap, sampai habis jawabnya. Tak sembahyang tarawih jawabnya. Sembahyang tarawih ni sembahyang rehat, kita sembahyang dengan paksa diri kita tu, oh mesti habis. Mesti buat cepat sikit. Oh, kalau sembahyang tu pukul 9:30 mesti selesai. Dah. Boleh juga tuan-tuan selesai sembahyang tarawih sampai 2 pagi. Boleh. Buat 2 rakaat, rehat sekejap. Ya. Kan pukul 10, 2 rakaat lagi. Pukul 11, 2 rakaat lagi. Pukul 12, 2 rakaat lagi. Pukul 1, 2 rakaat. Pukul 2, witir 3 rakaat. Dah balik ya, tidur. Boleh, tak ada masalah. Sebab sembahyang rehat-rehat. Ya. Tapi ada orang pula, sembahyang tarawih pula, bergaduh. Dia tak tahulah masjid ni. Masjid ni baik pun. Bergaduh sembahyang tarawih nak menentukan berapa rakaat. Sedangkan Nabi kata sembahyang tu rehat, tak payah nak gaduh-gaduh. Eh, ada tempat bergaduh tuan-tuan. Imam nak buat 20, Bilal nak buat 8. Bergaduh imam dengan Bilal. Imam 93 tahun. Bilal 70 lebih je. Bergaduh pasal nak menentukan rakaat sembahyang tarawih. Bilal kata, mam kita buat 8 je lah mam, dah tua ni. Dia tak tahu imam lagi tua pada dia. Imam kata, aku nak buat 20. Mana boleh imam? Kenapalah kau kata tak boleh? Aku imam. Kau tu lah. Oh, power, imam power. Eh? Beraduh dengan Bilal. Eh? Ataupun Bilal nak buat 20, imam nak buat 8. Mam, tahun ni kita buat 20 macam mana? Tak boleh lah. Kau lutut buat lagi. Aku lutut dah lemah lah. Lutut aku dah lemah. Buat 8. Tak boleh lah. Buat 20 lah orang ramai ni. Eh, 8 lah. Beraduh juga. Eh? Apalah imam. Orang nak beribadat banyak-banyak bulan puasa, buatlah banyak-banyak. Dia buat 8 je. Imam pula kata, kau lagi bodoh. Nabi buat 8, kau buat lebih apa? Kau tak ikut sunnah, kau wahabi. Ya? Yeah? Ini bergaduh tuan-tuan nak menentukan bilang rakaat. Pada saya senang saja. Kalau dia nak buat 20, kamu nak buat 8, lepas-lepas kau berwasulah belakang. Buatlah sampai bitik, baliklah rumah. Biarlah imam buat 20 pun. Tahu tak? Siapa yang nak buat amal ibadah banyak, ikut imam buat 20. Yang nak buat 8, sepan-lapan sembahyang bitir. Jangan balik, dia tak memang tak bitir jawab. Terus-terus balik, lepas tu tidur, tak ada bitir. Dan sunat mesti diakhiri dengan bitir. Betul? Ha. Saya dulu masih kerja di jabatan 10 tahun yang lalu. Bulan puasa disuruh pergi kursus. Kursus Al-Quran. Buat kat mana? Buat kat Kelantan. Buat kat Kelantan. Jadi malam puasa tu,
pergilah sembahyang tarawih. Saya tengok dekat masjid tu penuh tuan-tuan sembahyang tarawih. Kat Kelantan ni penuh sembahyang tarawih. Daripada depan sampai ke belakang. Kita pun masuk dalam ramai-ramai tu, kita pun pakat kau kita-kita ni nak sembahyang tarawih 8 rakaat je. Sebab kita musafir. Ni masjid penuh ni, buat tu buat 20, bayar kita dah duduk tengah-tengah. Nak keluar tu bayar. Betul? Tidak duduk tengah-tengah. Orang nak penuh sampai belakang. Dia nak keluar kan susah, malu pula. Orang buat 20, kita buat 8 je. Padahal kita ada bersyarat ni lepas ni. Duk fikirlah macam mana ni sekarang. Nak buat 8. Kita tengok orang ramai yang Kelantan ni mesti lebih sikit dalam ibadah kan. Betul? Kita seganlah nak keluar daripada majlis. Tak apa, ikut je lah semayang 8 rakaat. Semayang. Sampai 8 rakaat, separuh keluar daripada masjid tuan-tuan. Separuh daripada masjid tu keluar, termasuk kita yang duduk setengah ni. Kita pun tengok orang keluar, kita pun keluar lah. Ya, ingatkan semua orang buat 20 tak, separuh je. Dia keluar buat semayang kita, kita pun, wah, orang tengok orang keluar tak malu lah kita keluar. Betul? Kita pun semayang lah nampak rakaat. Semayang kita tak ada masalah. Ya, kalau orang tu buat 8, imam buat 8, kita nak buat 20. Sampai 8, jangan sembahyang witir lagi. Kita balik rumah, tambah lagi 12 rakaat. Lepas tu baru sembahyang witir. Yang saya risau ni, dia balik rumah dengan 12 rakaat kita ini. Dah buka tudung saji, mana ada 12 rakaat lagi. Betul? Oh, lupa dia. Baiklah kita ikut, jangan bergaduh, semayanglah berapa rakaat pun tak ada masalah. Yang pentingnya semayang tarawih ni berehat, rehat. Ya, itu penting. Baik. Seterusnya, dalam bulan Ramadan ini kita nak lihat kita ni seorang yang tadi saya sebut, seorang yang permurah, ya. Dengan apa yang kita ada, kita tak takut rugi kerana mengeluarkan harta untuk kita infak dan bersedekah. Ya. Kalau dulu nak sedekah RM50 ni rasanya macam banyak sangat, betul? Kita keluar-keluar dompet ada 100 saja dalam dompet. Agak-agak nak sedekah tak 100. Inilah belanja puasa aku dalam sebulan. Kan? Banyak sangat 100, betul? Ha. Tak boleh tangguh je lah. Kan? Ataupun kita buka dompet, kita cari yang ada singgit-singgit. Ada singgit. Yang singgit kita sedekah. Kan? Tapi yang paling baik tuan-tuan, amalan-amalan orang yang berjaya, orang-orang usahawan yang berjaya, amalannya ialah bersedekah apa yang terbaik yang ada pada dia. Jadi kalau dibuka dompet ada 100, yang paling besar 100 itulah dia sedekah. Kita yang paling besar sikit kan, walaupun ada 100 kita ambil sikit je. Nah, tapi kalau mengikut amalan yang terbaik 100 ya. Jadi kalau kita ada apa-apa yang harta yang kita ada dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tambahkan amalan itu, insyaAllah ya, pahalanya berlipat kali ganda. Maka kita bagilah sedekah. RM50 itu rasanya kalau bulan Ramadan ni tak adalah besar sangat. Ya, empat kalau atas surau dan masjid. Ya. Macam orang buka bisnes, dia buka zoo binatang. Ya, dia ada bulu singa, ada bulu gimau, ada bulu buaya, ada bulu babi, ada bulu tu. Dia pun buat bisnes, sekali melawat RM10. Dia pun buka lah lelang nak masuk zoo dia, dia buka RM10 masuk. Tak ada orang masuk. Pasal RM10 ni besar sangat. Bulan depan dia potong lagi RM5 seorang. Pun tak ada orang masuk. RM5 ni mahal agak. Dia potong lagi RM3. Pun tak ada juga masuk. Potong lagi RM1. Seorang pun tak ada juga yang masuk. Dah lama dia kata aku nak bagi free je lah. Aku nak bagi free je. Dia pun buka. Masuk percuma.
ramai orang masuk. Orang suku percuma rupanya. Masuk. Dia pun, bila orang dah masuk, dia tutup pintu masuk, dia buka pintu keluar, dia buka semua kandang-kandang singa, kandang-kandang limau tadi, dia buka. Kasih singa keluar, rumah limau pun keluar. Jadi orang yang masuk percuma tadi, tengok ada limau, dia pun nak keluar. Dia tak keluar tu pun dia tulis, keluar 100 ringgit seorang. Masa tu dia keluar duit tuan-tuan. 100 lah. Yang penting aku selamat. Singa dah keluar, babi dah keluar, keluar 100. Tadi yang 10 ringgit masuk, tak ada orang pun. Tak ada seorang pun nak masuk. Tapi bila keluar 100 ringgit, sanggup keluar duit yang paling tinggi nilai di dalam dompet ni. Bayar berapa orang? 500 je. Pasal nak menyelamatkan diri daripada singa. Sebab kandang dah kena buka. Pandai juga orang bisnes. Macam itulah kita ni tuan-tuan. Hari ini nak bersedekah 50 tu tinggi sangat. Tapi besok bila dia dah masuk kubur, dia dah melihat akan kelebihan orang infak harta ni. Kalau Allah izinkan dia hidup semula, ingat 1,000 sehari pun tak ada masalah nak sedekah. Sebab dia dah nampak kelebihan. Begitu juga orang sihat. Time dia sihat ni, kita kata makan itu berpuasalah kamu untuk jaga kesihatan. Dia tak dengar. Puasa ni sebenarnya untuk jaga kesihatan, dia tak dengar. Amalkan minyak zaitun. Apa minum minyak? Banyak air lagi nak minum. Dia tak amalkan. Sedangkan zaitun, buatin tu ada dalam Al-Quran. Tak amalkan, maka tak jaga kesihatan. Alah, beli ni bazir duit je. Tak bayar. Bazir duit. Pung-pung dia masuk hospital. Doktor pun kata, bayarannya pembedahan RM30,000. Kalau tak bedah, umur 6 bulan, mati. Dia pun percaya dekat doktor. Macamlah doktor tu malaikat maut. Orang ni percaya dekat doktor, tuan-tuan. Cakap ustaz tak apa dengar. Ustaz ni orang nombor 8. Doktor nombor 1. Yelah, 6 bulan je. Okey, tak apalah, bedah lah. Habis duit ada tak? Ada, nanti saya minta lah dengan anak saya. Minta lah dengan kawan. Minta lah dengan datuk itu. Minta lah dengan Tasri ni. Saya ada tanah, tak apalah saya jual tanah saya. Kenapa? Kerana nak sihat. Time sakit kita sanggup keluar duit banyak kerana nak sihat. Tapi time sihat kita tak nak dengar cakap orang. Bagi keluar duit sikit beli ubat pun tak nak. Beli makanan-makanan tambahan pun tak nak. Sebab kita rasa macam membazir. Itulah dengan sedekah tadi tu. Time sihat ni lah kalau boleh kita nak bersedekah. Baik. Sifat rakus juga melihat kepada tabiat kita. Dalam bulan Ramadan ini, kita lihat manusia memang susah nak hakis sifat rakus. Sifat rakus ni tuan-tuan adalah sifat yang ada pada haiwan. Kerakusan. Mana ada pada haiwan. Bahimiah. Sifat rakus haiwan ni. Kadang-kadang ada pada manusia. Kita lihat kadang-kadang dalam bulan Ramadan ni, alhamdulillah lah bulan Ramadan ni rezeki melimpah. Bonus pun dapat. Gaji pula 2 kali. Hidup orang kerja kerajaan gaji 25 bulan. 8 bulan dapat lagi gaji. 2 kali. Tuan-tuan minta dengan anak besok bulan puasa ni nak tambah belanja. 2 kali. Bulan puasa ni lah. Bazar-bazar buka banyak sekali. Setiap satu taman ada bazar Ramadan. Lepas tu apa? Pasar-pasar raya pula menawar-nawarkan potongan-potongan harga. Hotel pula bagi pula hotel bajet dan sebagainya. Berbuka puasa di hotel, makanannya lebih daripada 100 makanan. Sanggup ke kita nak makan lebih 100 makanan tuan-tuan? Bayar RM20, makanlah selagi habis. Makanlah selagi mampu. Ni ada hotel macam-macam gerai dia letak. Suruh orang makan. Ada rakus. Kita pula bulan Ramadan ni rezeki pula ada.
Duit pula ada, oh kita pun belanja rakus. Ya. Macam-macam makanan kita beli. Makanan bulan Ramadan ni lah berbagai macam-macam jenis makanan yang tak ada dalam bulan biasa. Ada dalam bulan Ramadan. Ni kuih apa ni makcik? Ni kuih tai itik. Tai babi tak ada ke? Tak ada. Babi dah masuk masjid tak ada tai. Ya, tai itik. Jadi badak berubah. Oh. Jadi telinga badak apa nama? Ya. Macam-macam kuih dalam bulan Ramadan yang tak ada di luar Ramadan. Pasal apa? Pasal manusia rakus. Perut lapar, dia tengok tu sedap. Kau beli sini, dia tengok tu bersedap. Beli ni, dia tengok tu bersedap. Tu pun tu sedap, semua sedap. Bila dia dah makan, minum air, dah yang sedap tadi dah tak sedap lagi dah. Ataupun dia makan tadi dalam masa buka tu, makan semua sekali yang dia beli tadi, kalau tak makan, membazir. Makan semua sekali, sampai perut dah tak muat, tak. Pergi surau, pergi masjid, keluar cendol yang semalam punya. Bukan cendol yang petang tadi, cendol yang semalam tu keluar. Beli kat mana cendol ni? Dekat depan sekolah staf India tuan. Ya? Yeah? Santap. Senawur kerja bersama tepi dinding. Kenapa? Rakus. Ya? Yeah? Rakus. Lebih baik kalau kita beli makanan-makanan itu, kita hantar sekolah anak yatim. Kalau sekolah pondok, asrama-asrama, kita hantar kan bagus. Pahala dapat. Ini beli nasi ayam, tak makan, bagi ayam, ayam tak nak makan. Walaupun tu nasi dia. Nampak tak? Ayam tak nak makan. Dah basi pun nak kasih aku, dia kata. Esok aku dah makan kenyang-kenyang gemuk, sebenarnya lah aku nak raya. Ayam pun tak makan tuan-tuan. Ya? Ha, inilah. Kalau boleh, sifat rakus ni jangan ada pada diri kita. Bukan tak boleh berbelanja tuan-tuan. Pergilah masa Ramadan belanjalah. Tolonglah orang kita yang jaga kat situ. Tapi jangan membazir. Innal mubazirina ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, itu dia. Ya. Baik. Adakah kita dalam bulan puasa ini meningkat bacaan Al-Quran kita? Kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan ini di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, memberi keterangan, memberi membezakan antara petunjuk wal furqan dan perkara yang batil. Kena banyak baca Quran bulan Ramadan ni. Ya. Bukan setakat kata kita khatam Al-Quran, buat satu kumpulan, kau baca juzuk 1, kau baca juzuk 2, kau baca juzuk 3. Aku bulan sana juzuk 4 eh, dengan sampai juzuk 6. Aku bulan sana juzuk 7 sampai juzuk 10. Satu bulan lagi juzuk 11 sampai juzuk 15. Aku bulan ini juzuk 16 sampai 20. Yang belah sana juzuk 21 sampai 25. Juzuk di sini 25 sampai 29. Juzuk 1 Imam Hamidah. Dia ambil yang sikit je, orang lain yang banyak. Okay. Habis dah, habis. Okey, khatam lah kita sekarang. Bolehlah buat majlis khatam. Panggillah orang ramai-ramai. Khatam itu nama ni. Ya. Yang dituntut ialah kita sendiri khatam. Baca ni baca juzuk 1 sampai juzuk 30. Kita sendiri baca. Hari pertama puasa juzuk 1 khatam. Esok juzuk 2 sampai 30 Ramadan. Ya. Tapi kita main tender. Bagi sub tender. Dah habis dalam masa seminggu lepas besok kita kumpul balik, kita buat khatam keseluruhan.
Kita tak tahu kawan ni baca betul ke tak betul. Hak ni betul ke dia baca 3 juz sungguh? Dan dah baca Bismillahirrahmanirrahim, Sarafallahu al-Azim, dah khatam dah 3 juz. Daya ke tidak? Kan? Banyak orang nak nipu ni tuan-tuan. Banyak nipu. Yang penting, oh, aku dah khatam. Ya? Sedangkan kita kata dalam bulan puasa tak boleh nipu. Kan? Tak boleh berdusta. Betul? Sesia pahala. Kecuali kita tak sengaja. Nah, tak sengaja bukan nipu. Tak sengaja. Tuan-tuan tak sengaja cakap. Kisahnya seorang Pak Imam. Dia tak sengaja. Pak Imam ni baru kahwin selepas 5 tahun menjadi penduda. Jadi dah mati. Jadi dia menduda 5 tahun. Seminggu sebelum puasa ataupun dia kahwinlah dia dengan janda. Janda mati suami, tak ada anak. Ya. Minggu puasa dia kahwin, seminggu sebelum puasa. Minggu puasa tu imam tu kena baca, dia kena baca khutbah. Sejiknya tahu imam baru kahwin, janganlah bagi giliran baca khutbah. Dia nak juga imam tu baca khutbah, buat khutbah, baca khutbah. Buat khutbah baru kahwin. Yeah. Jadi buat khutbah bacalah. Pergilah naik mimbar. Jadi dia tersilap baca. Ya, dia bukan mimpu, dia tersilap baca. Tajuk mimbar khutbah pada hari ini ialah tentang puasa, hikmat puasa dan fidyah. Hikmat puasa dan puasa tu dalam tulisan Jawi perwaw alisi. Fidyah perdaya. Betul? Jadi imam silap baca. Dia bukan baca hikmat puasa, dia kata hikmat puas dan pedih. Orang bertanya apa benda yang puas ni. Hikmat puas dan pedih. Kawan baru kahwin. Orang lain tak faham apalah imam ni. Mana ada hikmat puas dan pedih? Rupanya hikmat puasa dan fidyah disilap baca. Jadi dia bukan menipu. Imam tu bukan menipu, tapi dia tersilap baca. Ya. Kan kau suruh aku jadi katib, buat apa aku baru kahwin, ya? Jadi tersilap baca, itu bukan menipu tuan-tuan, ya. Jadi dalam bulan puasa janganlah kita melakukan perkataan atau percakapan yang boleh mendatangkan dusta. Ya. Baik, seterusnya. Selain baca Al-Quran, apakah dalam bulan puasa ini kita boleh meningkatkan amal ibadah kita, termasuk qiyamul lail, mayang tahajud? Ada orang kata, ustaz, bulan puasa ni letih lah ustaz, lepas tarawih takarruk Ramadan, lepas tu ada tadarus Quran. Tadarus Quran bagus, mana kita baca dalam bulan tan, seorang baca yang lain dengar. Tak betul, dia dengar. Ya, bab khatam main sasab tadi ni tak apa bagus. Sebab susah nak percaya betul ke dia khatam tidak. Tapi kalau tak buat, elok juga buat daripada tak buat, kan? Jadi adakah amalan-amalan kita tahajud tengah malam tu kita buat? Ada orang tanya saya, ustaz, susahlah nak bangun tengah malam. Kenapa? Tak sedar. Macam mana boleh tak sedar? Tidur pukul 12. Mana nak sedar pukul 2? Nanti piala dunia sedar, sedarlah. Bola piala dunia 4 tahun sekali, Rusia lawan Amerika, boleh pula bangun piala dunia. Piala dunia pula puasa kan? Boleh bangun pula turun pagi dia bagi semayang tajuk, tak boleh. Tak apa kalau tak sedar, kita bangun sahur pukul 4 atau 4.30, ambil air semayang, semayang dulu 2 rakaat je semayang. Atas sebelum kita semayang subuh, waktu subuh belum masuk, kita semayang. Boleh semayang tahajud ni 1/3 malam. Ya, bermula start pukul 12 lebih tu sampailah sebelum subuh semayang. Dia punya pahalanya berlipat ganda. Bahkan dalam bulan Ramadan ini, apakah kita boleh dapat Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1,000 bulan. Min khairin, lebih baik daripada alfasanah, 1,000 tahun. 1,000 bulan, 1,000 bulan. Kau 1,000 tahun, 1,000 bulan. Ya. Boleh dapat tak kita malam Lailatul Qadar? Bila malam Lailatul Qadar itu? Antara malam 20 ke 30 Ramadan. Carilah pada malam-malam ganjil. Dia ceritanya tentang Lailatul Qadar. Cerita di peringkat awal. Biasa Nabi akan beritahu. Malam ni malam Lailatul Qadar turun ni. Jadi sahabat pun pakar berjaga malam. Satu hari itu, sahabat-sahabat ni dia bertengkar dengan kawan-kawan lain. Malam ni Lailatul Qadar, tak ada malam besok. Kan, aku rasa malam ni. Tak adalah, 2 malam lagi. Wow, dia bertengkar sama-sama dia. Nabi pun sampai. Nabi tengok dia orang begitu. Nabi kata, sebenarnya aku nak beritahu bila orang kata-kata aku ni. Tapi oleh kerana kau dah bergaduh, tak payahlah aku beritahu. Kau cari sendiri. Pasal Lailatul Qadar jadi bergaduh. Jadi carilah sendiri. Jadi maknanya biasanya malam 27 Ramadan tu biasalah malam 27 Ramadan. Tapi kita malam 27 ke malam 25 ke malam 23 ke malam 21 ke, kita tak heran lah itu kadang ni. Bahkan sibuk dengan malam-malam sibuk pergi kamdar. Dan itu kadang tu tapi kamdar beli baju, beli pakaian, beli kuih. Orang Lailatul Qadar dia Lailatul Qadar. Ya, tak sibuk. Patutnya malam-malam yang terakhir itulah, kalau ikut pada sejarahnya, Nabi SAW malam 20, malam 10 akhir Ramadan, Nabi ikat pinggang je etikaf dalam masjid. Maknanya ikat pinggang di mana? Dia tak bersama isteri dia lah. Itu cerita dia. Dia ikat kain rapat-rapat. Dia etikaf di masjid. Macam malam Lailatul Qadar. Apa yang maksud Lailatul Qadar? Malam yang di mana satu malam itu berbeza dengan malam-malam yang lain. Turunnya Lailatul Qadar itu keadaan dunia ini sunyi sepi. Beza dengan malam-malam yang lain. Dan barang siapa yang dapat turunnya Lailatul Qadar di tengah sembahyang, maka dia mendapat kelebihan Lailatul Qadar itu seolah-olah dia sembahyang 83 tahun lebih. Kalau dia sedang mengaji Al-Quran dan turun Lailatul Qadar pada malam dia mengaji Quran itu, seolah-olah dia mengaji 83 tahun lebih. Kalau pada malam itu turun Lailatul Qadar, dia sedang bersedekah, pergi rumah-rumah anak yatim dan sebagainya, bersedekah duit dan sebagainya, turun Lailatul Qadar, seolah-olah dia sedang bersedekah selama 83 tahun lebih. Itu dia. Ya? Bukan setakat sembahyang. Tapi kalau malam itu dia tengah tengok Piala Dunia, akhir Piala Dunia, Jerman lawan Brazil, seolah-olah dia tengok Piala Dunia itu tiap-tiap tahun. 83 tahun lebih Piala Dunia itu. Tak tahulah dapat pahala tidak, wallah. Ya? Itu sebab ada kisah orang dulu tuan-tuan, bila Lailatul Qadar ni dia semayang, dia orang akan datang semayang satu tempat rumah Tok Guru. Dulu Tok Guru ada surau, nak pergi masjid jauh, Tok Guru buat surau depan rumah. Surau tu orang dulu buat surau dia daripada buluh, daripada kayu buluh. Tiangnya buluh, dinding dia pun buluh juga, lantai pun buluh juga. Biasa tuan-tuan tak, tahun 50-an dulu biasa tak tuan-tuan sembahyang surau yang lantainya buluh. Ya? Jadi bila lantai buluh tu dia tak rapat. Dia ikat je kat, kan? Dia tak paku ikat. Jadi kalau kita pijak tu, tu naiklah lantai dia, berbunyi lah kerok-kerok-kerok, kan? Ni nak cerita tahun 50-an dulu, orang sembahyang Lailatul Qadar, pergilah rumah imam ni. Imam ni semayang Lailatul Qadar. Semayang Lailatul Qadar, dia semayang pukul 2 pagi.
Jadi semayang ni kalau nak nampak rap, nak nampak dia berhusung tu tuan-tuan, padam pelita. Dulu tak ada elektrik, pakai pelita je, padam pelita. Pelita kalau ada pun dekat luar sumber, nampaklah sikit cahaya. Semayang tu nampak pucuk sikit. Jadi nak ceritakan kisah ni berlaku. Orang nak kumpul dekat sumber tu ramai-ramai, semayang lah malam tu. Malam ganjil. Bayang. Jadi masa tahiyat tu imam terlalu lama. Tahiyat lama sangat imam. Asal imam ni lama sangat. Imam tadi sebelum tahiyat dengar dia punya takbir. Itu kata lah. Makmum kata lah itu kata. Imam masa tahiyat. Itu kata imam dah cukup lah itu kata. Waktu imam lambat sangat bangsa. Lepas tu terdengar imam nangis. Saat imam dah lupa Latu Qadar. Untunglah kita dapat semayang Latu Qadar malam ni. Masing-masing lah dia cakap dalam hati lah tu. Lepas tu barulah imam pergi salam. Nangis nangis tak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pekak-pekak pergi jumpa imam. Imam dapat Latu Qadar. Imam menangis. Tadi dengar imam takbir. Dapat mama, dapat ke Latu Qadar? Latu Qadar pun habis. Peluang pun tersempit. Lantai itu pulu tersempit. Tadi dia nak tarik malam-malam. Lama nak menari. Imam semayang tak kesuai dalam dia. Masalah dia. Jadi tinggal langsung Latu Qadar tuan-tuan. Macam telur tersepit. Dia cerita dulu lah. Jadi nak ceritakan orang dulu memang cari Lailatul Qadar. Jadi semayang bangun tengah malam. Jadi kita pun boleh juga bangun tengah malam, carilah Lailatul Qadar. Tak dapat seumur hidup 10 kali sekali pun cukup. Itu sebab ada masjid-masjid atau surau-surau malam ganjil tu dia buat semayang Qiyamul Lail. Dalam tu adalah solat ajatnya, solat taubatnya, solat macam-macam lah. Malam ganjil itu dengan harapan turun Lailatul Qadar pada malam itu. Jadi dia start berhubung sampai lah sahur. Kadang saya pun dipanggil untuk kuliah sepuh macam ni lah. Buat tuan amalan tu. Dia dapatkan Lailatul Qadar. InsyaAllah tuan-tuan kalau Allah nak bagi itu, dia tak kisah pun. Kalau kita mohon pada Allah, kita nak sangat Lailatul Qadar, kita buat insyaAllah pada malam yang berkenaan, kita akan dapat. Sebab benda ni Allah pilih. Bukannya mesti kita buat, kita dapat, tak ada. Barangkali kita berjaga malam, pada malam itu turun Lailatul Qadar, dan betul lah bila turun Lailatul Qadar, kita tertidur pula. Ngantuk sangat, itu bertidur. Dalam tidur tu Lailatul Qadar turun. Tak dapat juga. Ataupun kita baca Quran tak henti-henti ni. 10 malam tak ada baca Quran. Bangun ambil ismayang. Mayang baca Quran. Mayang baca Quran. Tiba-tiba sakit perut. Allah tak tahan pula masuk tandas. Masih dia mencangkung terturun Lailatul Qadar. Tak dapat juga. Sebab dia sedang buang air besar. Kan? Yang nak kata dapat ni kita tengah baca tadi. Dengan gangguan dan sebagainya. Dia baca Quran dan sebagainya, turun Lailatul Qadar. Itu yang dikata dapat. Tapi ustaz, ada orang cerita Lailatul Qadar ni kalau mandi air kolam beku. Ada dengar cerita? Air kolam beku. Tapi kalau air kolam beku, macam mana nak ambil air semayang? Air kolam dah beku. Itu cerita-cerita tuan-tuan. Orang yang dapat Lailatul Qadar ni kebarangkalian dia menerima berhadapan dengan sesuatu yang ganjil. Dia surah. Dia kalau dia jumpa air pun dia surah. Dia orang tak jumpa. Nampak tak? Dulu orang cerita kalau Lailatul Qadar ni kisah orang dulu, dia pergi dekat perigi. Mandi. Perigi. Mandi. Lepas tu dia sangkutkan tuala dia dekat pokok. Lepas tu lepas mandi, tengok tuala dah tak ada. Punya pokok tu tunduk Lailatul Qadar, lepas dah tu bangun. Apa ni pokok tu tegak? Adi tuala dia ada kat atas.
Dia mandi-mandi tengok, tak ada tuala ni. Nasib baik dia mandi tadi ada pakai tuala kecil. Kalau telanjang masuk, balik rumah dalam keadaan bugil. Kan? Jadi besok pagi dia tengok mana tuala, tengok atas pokok kelapa. Baik, bila masa pula ada kat atas. Barangkali masa dia mandi tadilah itu kata kubur pokok sujud. Dia pun elok, dia sangkutkan tuala dia. Lepas dia mandi tu, itu kata pun dah berlalu. Dia nak ambil tuala dia dah tak ada. Barangkali lah. Ya, itu hanya berlaku kepada seseorang-seseorang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlaku pada diri kita, kita jangan cerita. Kita nak cerita ke orang. Mak tadi aku tengah sembahyang, tiba-tiba lalu lintasan. Tapi aku sembahyang, aku rasa lintasan tu malaikat Lailatul Qadar. Buat apa kau cerita ke orang? Tentang lintasan tu kucing dengan buah. Ya, kita duduk seronok nak cerita ke orang buat apa? Eh, nah, tak payah cerita lah. Tuhan nak bagi tu, kamu dapat. Ha, Lailatul Qadar. Ya. Baik. Dalam bulan Ramadan ini, apakah kita boleh mengawal nafsu amarah? Tadi saya sebut sifat marah yang ada dalam diri kita. Ada orang di diri dia memang Allah cipta memang suka nak marah. Tapi bulan puasa dia boleh jadi lembut, tuan-tuan. Boleh jadi baik. Ha, ini kelebihan manusia. Bulan tidak puasa, oi, cepat naik angin dia. Bulan puasa elok pula jadi orang baik. Bulan tak payah puasa, bukan main kuat isap rokok. Bulan puasa elok pula tak isap rokok. Alangkah baiknya kalau bulan selepas tu dia tak bayar isap lagi. Ya? Yeah? Ha. Bulan puasa tu yang menyebabkan dia boleh jadi. Sebelum puasa elok je, tak gesrek. Bulan puasa gesrek. Ha, ni tak jauh. Kenapa tak puasa? Gesrek sahaja. Bulan tak puasa, elok pula tak gesrek. Sebenarnya ada orang gesrek bulan puasa dia itu. Banyak kan? Jadi kalau orang yang kaki rukuk tu, kalau boleh bulan puasa ni berhenti, bulan raya besok tak ada syukur. Ya? Ada orang tanya, ustaz, bulan puasa, bulan puasa. Dekat syurga besok ada rukuk ke? Jadi ustaz, dekat syurga ada rukuk tak? Jadi ustaz ni pandai lah dia jawab. Ada. Alhamdulillah. Kenapa? Biasalah ustaz, kita ni kadang-kadang boring dengan bidadari, nak juga cari sebatang buruh. Ya? Orang kaki kukuh. Kan? Ustaz tu kata, insyaAllah ada dalam syurga ni. Apa yang tak ada di dunia, dalam syurga semua boleh. Harap pun ada. Semua ada. Saya tak kisah harap ni. Tapi rokok ni saya tak boleh lah ustaz. Tapi bila ustaz kata rokok ada ni, alhamdulillah. Terima kasih lah ustaz. Ustaz cuma cakap, rokok memang ada. Tapi macam api tak ada. Kenapa lah tak ada macam api ustaz? Sebab api tak boleh ada dalam syurga. Habis kat mana nak dapat macam api? Kat dalam neraka. Habis kena masuk neraka dulu, masuk neraka dulu. Kalau dah masuk neraka dah, tak boleh masuk syurga dah. Ya? Ha, jadi mana kaki-kaki rokok eloklah berhenti. Ya? Ha, besok nak isap rokok, api tak ada. Yang ada kat neraka. Ha, takkan nak masuk neraka kan? Kita jauhkanlah. Ya? Kalau boleh dalam bulan puasa ni, kita latih diri kita ni jadi manusia yang terbaik. Mana yang ada penyakit, kita harap dalam bulan puasa ni penyakit tak ada. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab manusia ni Nabi sebut penyakit tu puncanya makanan. Punca makanan penyakit. Apa punca makanan? Iaitu kita terlebih makan. Bila terlebih makan, kebarangkalian makan yang kita hantam itu tidak sesuai dengan tubuh badan kita. Maka sebab itu datang penyakit. Jadi bulan puasa ni kita kurangkan makan. Jadi badan jadi sihat. Yang gemuk jadi fit. Yang kurus mungkin bertambah kurus. Ya. Jadi sihat, ya. Ha, jadi kita kurangkan makan, ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang kuat bukanlah yang selalu menang ketika bergaduh, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ha,
Jadi maknanya kalau kita marah, kita boleh kuasa diri kita, kita buat. Ya, bukan yang menang bergaduh tu. Kalah dia raya bergaduh. Bukan tu yang kuat tuan-tuan. Yang kuat ni dia tengah marah, dia tahan diri dia. Ya, dia tahan diri dia. Dia maafkan orang. Dia tidak cepat marah. Jadi maknanya inilah kekuatan yang ada dalam bulan Ramadan. Ya. Saya teringat kisah seorang anak, ya. Dia tanya bapa dia, "Ayah, kenapa rambut ayah ada uban? Ada selai uban tuan?" Jadi ayah dia jawab, "Uban ni tumbuh sebab ayah apa ni? Ayah bila marah pada anak ayah, anak ayah buat tak betul dekat ayah, tumbuh uban. Ayah tahan sabar. Ayah tahan marah. Jadi bila ayah tahan marah tu uban tumbuh." Jadi dia nak cakap kan anak dia, "Kau jangan buat ayah marahlah." Begitu. Ya. "Kau jangan buat perkara yang ayah tak suka." Ha, macam tu. Dia anak dia kata, bila ayah dia cakap, bila ayah dia nak marah, tumbuh uban tu, maka dia anak bercakap, "Oh, macam tu adik tahulah sebab apa nenek uban ni banyak kat kepala." Dia cakap, kena balik ayah ni. Ya, patutlah nenek uban banyak. Rupa ayah dia buat marah nenek dia. Ya, kisah tu tak betul lah tuan-tuan. Ya? Sebenarnya, kalau kita marah, Nabi kata apa? Ambil air, semayang. Ambil air, semayang. Kerana air semayang itu memadamkan api kemarahan. Ya? Baik. Dalam bulan Ramadan ini, adakah kita boleh menyambung silaturahim, ya, sesama kita? Silaturahim ini maknanya hubungan persaudaraan. Inilah bulan Ramadan ini kita mengambil kesempatan sepenuh bulan Ramadan, kita menyambungkan hubungan silaturahim. Dulu sebelum Ramadan kita bergaduh. Pasal apa? Bergaduh pasal tak sokong tu, tak sokong ni, bergaduh. Bulan Ramadan kita baik balik, eh? Kan? Dulu bulan sebelum Ramadan, wah, anak derhaka. Kenapa? Bergaduh. Tak minta izin mak. Ya, matu mak kata kau anak dia aku. Bulan Ramadan kita baik balik. Minta izin dengan apa? Minta ampun, minta maaf. Ya. Kalau kita jadi anak deraka, minta maaf lah. Kan? Anak deraka ni tuan-tuan, dia bukan kira anak orang siapa pun. Ustaz pun boleh jadi anak deraka. Orang berilmu pun boleh jadi anak deraka. Anak orang alim pun boleh jadi anak deraka. Semua ni derhaka ni bukan kisah apa. Jadi kalau kita jadi anak derhaka, ambillah kesempatan bulan Ramadan ni minta ampun pada mak bapak kita. Mak tuan-tuan, walaupun dia kata kau anak derhaka, tapi kalau dah kita minta maaf, dia akan maafkan juga anak dia. Betul? Jangan kita bila mak kata kita anak derhaka, kita pun bawa diri melawan sampai orang tua tu mati, memang sahlah kita besok mati dalam keadaan anak derhaka sebab mak bapak tak maafkan kita. Tapi kalau mak bapak kata kau anak derhaka, besok kita maaf, mak bapak ampunkan, insyaAllah kita tak jadi anak derhaka. Jadi mak bapak ni penting tuan-tuan. Kita kalau ada mak bapak, kita kena layan mak bapak kita, jangan sampai dia kata kita anak derhaka. Kan, dia puji kita, dia naikkan nama kita, tu tak apa, jangan dia hina kita. Ya, tu yang berlaku satu kisah tu. Kalau tuan-tuan ingat, seorang anak, ya, bapak dia dah tak ada, dia anak tunggal. Satu hari dia beli seluar pun nak raya, dia suruh mak dia sika. Apa hari tu mak dia tersilap sika. Agaknya mungkin terbakar sikit ke baju anak dia. Anak dia marah mak dia. Pagi raya pun marah. Marah mak dia dengan sumpah seganah apa semua. Lepas tu dia pukul. Mak dia menangis. Mak dia tak cakap apa tapi mak dia menangis. Ya? Kena marah dengan anak pagi raya. 3 hari bawa anak dia balik.
sampai 3,000 dia balik. Tak tegur umat ni. Marah. Pasal laju air dia terbakar. Waktu manalah sengaja kan. Selepas, dia cerita kat selepas 10 tahun, 20 tahun, dia pun kahwin. Kahwin, dapat anak. Dapat anak 3-4 orang, anak dia lawan dia. Anak lawan bapak tuan-tuan, cikgu sekolah tu biasa. Kita cikgu kena conteng dia biasa. Ini anak lawan bapak. Wah, dah hutan pun semua, anak dia melawan juga. Dia pening fikir, kenapa anak aku ni? Kecil-kecil dah melawan aku, besok dah tua lagi teruk aku kena lawan. Dia fikir. Lama dia termenung tuan-tuan. Dia teringat kisah mak dia dulu, dia buat mak dia. Dia teringat dulu aku buat mak. Mak aku menangis sebab dia gaya. Pasal baju terbakar. Lepas tu hari raya dia balik. Balik bawa anak isteri balik. Pagi raya tu minta maaf lah mak dia. Mak minta ampun, minta maaf. Yalah, mak ampunkan, mak maafkan. Anak dia nakal juga. Esok balik rumah, anak dia nakal juga. Raya ketiga dia balik-balik rumah mak dia. Dia tak bawa anak dia, dia tak bawa isteri dia. Dia balik seorang. Dia balik seorang. Jumpa mak dia lagi. Mak dia terkejut. Kau kata dah balik, kau datang. Tak apa mak, saya balik seorang. Kenapa? Dia nak minta ampun mak. Dia minta maaf. Kan mak kau dah maafkan kau. Kau tak ada dosa pun. Mak dah maaf. Tapi mak, saya tak puas hati lah. Kenapa? Anak saya nakal. Dia buat apa kat kau? Dia melawan saya. Mesti saya ada dosa dengan mak. Tak ada. Kau tak ada dosa dengan aku. Kau anak aku. Tak ada dosa. Ada mak, mak ampunkanlah saya. Mak dah ampunkan. Jadilah mak. Mak ingat tak yang saya marah mak bagi gaya? Mak apa? Mak singgah bagi saya. Bila mak ingat-ingat. Memang mak dah ampunkan dosa kau. Tapi yang tu mak takkan ampunkan sampai dunia. Yang tu. Nampak? Orang tua lagi dia dah ingat lah. Yang lain diampunkan, tapi perangai kau yang tu mak takkan ampunkan. Kat situlah dia minta maaf mak dia. Menangis-nangis, mak dia tak layak. Minta maaf tu. Cium, mak dia pukul dia. Mak pukul lah saya mak. Sampai mati pun tak apa. Yang penting mak pun saya tak ada. Sampailah tengah malam, nangis tu kaki. Dah lama dia kata macam ni lah mak. Mak tak maafkan saya tak apa. Tapi cucu mak. Cucu mak tu apa nak jadi? Mak tak ada waris dah. Saya anak saya. Tapi mak nak ke anak mak ni, cucu mak ni, dia jadi derhaka. Saya tak selamat tak apa cucu mak. Jadi bila ibu dia dengar cucu tu seriat dia, dia ampunkan juga. Dia kata tak apalah. Yang tu mak ampunkan lah. Jadi nak cerita ni tuan-tuan, bila selesai saja malam tu, dia balik rumah, automatically anak dia berubah 360 darjah. Automatically. Bila mak dia dah ampunkan dia, anak dia berubah daripada nakal jadi budak baik. Ini nak ceritakan kisah benar, bukan kisah cerita-cerita seronok ni. Nak ceritakan bagaimana mak bapak tu mainkan peranan. Kita sebagai anak, pastikan mak bapak kita ni, kita tak menyakitkan hati dia. Bahkan dia sangat seronok bila dengar nama kita. Kita balik tu dia seronok kan, dia teruja. Sampailah dia mati, layanlah mereka ni sampai dia mak. Kerana tetap ada, tapi kita kena layan kan. Itu sebab kalau kita bawa mak bapak kita pergi haji ke, pergi umrah ke, banyak dugaan yang kita akan tangguh. Tapi kena banyak sabar. Jangan sampai kat Mekah tu, mak kita atau bapak kita terkeluar mulut dia, ada anak pun tak guna. Asyik dengan bini dia je. Kita ni mak bapak ni tak layan. Ada anak pun tak guna. Kat situ kita tak guna tuan-tuan. Kat Mekah tu kita tak guna. Pasal doa orang tu.
Ya, sebab itu kalau boleh yang pada ada mak bapak, eloklah kita jaga orang tua kita, ya, sampailah mereka meninggalkan kita. Sebab kita tak nak dosa itu terbalik pada anak-anak kita. Besok anak kita akan buat kita seperti mana kita buat pada mak ayah kita. Ya. Jadi bulan Ramadan inilah kita menguruskan masa kita, ya. Sehinggalah kita boleh menjadi manusia yang sebenar-benarnya melaksanakan apa yang dituntut dalam bulan Ramadan. Ya. Kita sebenarnya gagal dalam menghidupkan Ramadan kiranya kita lalai menggunakan masa dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, termasuk kemaksiatan dan berpoyo-poyo. Dah tua ni tak payah fikir nak dunia, tuan-tuan. Aku lagi nak berpoyo-poyo, ya. Orang lelaki macam kita ni yang dah masuk 50 siri. Saya dah 54. 50 siri. Jadi kita orang lelaki ni, tuan-tuan, ni dah macam kereta lama. Dah tuan-tuan kereta lama. Kereta lama ni selalu rosak. Susah nak hidup. Kereta lama. Tapi dia selalu betul, tuan-tuan. Ngaum je, bukan main kuat. Ngaumnya jalan tak dua. Kereta ngaum je, jalan tak dua. Ha, ni orang lelaki. Ya, orang perempuan dia lain. Orang perempuan ni macam emas. Lagi tua lagi bernilai. Emas. Ha. Emas kan makin lama makin tinggi nilai, betul? Orang tua, orang perempuan macam emas. Lagi tua lagi banyak ragam dia. Dulu masa mula-mula kahwin, dua lai dah cukup lah bang baju baju. Dah tua ni tuan-tuan, 6 lai. Lepas tu dia naik harga tu. Macam emas, 6 lai. Itu belum lagi masuk bak rawatan dia. Lagi tinggi alat sobek 1,000 sebulan. Kan? Ha. Lagi nak spa, nak jaga badan ya, tinggi kan? Ya, macam mas. Awal lelaki macam kita. Tapi tak semualah tuan-tuan, ya. Jadi, kalau boleh dalam bulan puasa ni kita jangan anggap orang rumah kita tu macam tilam lama. Ya, tahu tilam lama? Tilam lama yang orang jual kedai, yang jual lori. Tilam, tilam. Tukar lama beli baru, dia boleh nama. Tilam, tilam. Tukar lama beli baru, dah. Bidi lama pakai dulu. Orang lama kan pakai juga, tuan-tuan. Ya? Jangan jadi tilam lama, jual balik yang baru. Ya? Jadi sebagai orang yang dah berumur macam kita ni, apa kita nak cari lagi? Dunia. Dunia kita serah pada anak kita. Kita rumah dah ada. Dah pencen pun. Duit pencen ada. Tapi nak berangan lagi, nak beli kereta baru, kereta besar, rumah besar, tak payahlah. Rumah dah ada, kereta dah ada, pencen dah ada. Tak payahlah kita fikir. Anak-anak biar dia fikir sendiri. Dia cari sendiri. Macam mana kita cari. Ya, tapi kita kena bantulah anak-anak kita. Jangan dia bina hidup dia tanpa panduan. Kita bagi tongkat lah. Besok buanglah tongkat, kan? Jadi kena bantu. Ya? Jadi dalam bulan puasa, apa yang saya sebut tadi ialah disiplin diri. Disiplin masa. Disiplin segala-gala. Kalau boleh, solat itu di awal waktu. Bukan ditangguh-tangguh. Kita sap masa kita. Tepat masa kita. Tapi dalam puasa ni ada satu saja masa yang manusia tepat. Masa bila? Masa berbuka. Semua orang tepat. Kalau tengah jalan kereta nak buka, dia berhenti kereta. Pasal nak berbuka je pasal. 7:30 waktu buka, semua orang berbuka 7:30. Satu negeri berlaku. Seluruh negeri berlaku waktu berbuka ialah 7:30. 7:30 semua orang berbuka, tuan-tuan. Tak ada yang 7:30 main bola tengah padang, tak ada. 7:30 dia tengok TV lagi, tak ada. Semua orang dah menghadap makanan. Itu waktu tu memang pengurusan masa yang terbaik. Tapi kalau lah semayang pun macam tu juga, alhamdulillah. Ya. Jadilah manusia yang terbaik. Kita latih diri kita ni dalam bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, lepas bulan Ramadan besok, kita akan kekal dengan amalan-amalan itu. Ya. Jadi saya rasa setakat itulah. Ya. Untuk kuliah subuh pada pagi ni, ya. Jadi bahkan ada lagi kan bulan subuh. Ada lagi, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan ni, ya,
Kita jangan rasa menyesal dan sebagainya. Kalau dalam bab agama, dalam bab sedekah, dalam bab amalan dan sebagainya, tak ada masalah kalau kita lipat gandakan, sebab kita kira pahalanya semakin banyak kita buat, semakin tinggi nilai. Ya. Jadi sebelum berakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, semoga kuliah subuh kita pada pagi ini mendapat kebaikan daripadanya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wa bi ni'mah wa yakafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim ala musultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil ya Allah, sama ada yang sengaja kami lakukan maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ingin mengadu kepadamu ya Allah, di saat kami sihat dan bahagia pada hari ini, ada di kalangan kami yang sedang sakit menderita ya Allah, maka kami mohon agar Engkau sembuhkan mereka dari musibah yang menimpa ke atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga ingin mengadu kepadamu ya Allah, di saat kami gembira bersama ahli keluarga kami, di sana ada yang sedang berantakan dalam rumah tangga mereka, maka kami mohon ya Allah agar Kau jernihkanlah hubungan sesama mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ditakdirkan tahun ini tahun yang terakhir buat kami ya Allah, maka Kau akhirlah hayat kami dengan menyebut kalimah suci mula ilaha illallah. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, di saat mayat kami terbujur kaku, insyaAllah kami mohon Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat jenazah kami dimandikan nanti, Kau gugurkanlah dosa-dosa kami bersama dengan air siraman jenazah kami ya Allah. Di saat mayat kami dikafankan nanti, Engkau putihkanlah amalan-amalan kami lebih putih dari kain kafan yang membaluti jenazah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mayat kami disembahyangkan nanti, Kau pilihlah di kalangan anak-anak kami yang paling soleh untuk mengimamkan jenazah kami, mengusung jenazah kami dan membawa jenazah kami ke liang lahat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat kami bersendirian di alam kubur nanti, Kau bantulah kami menjawab setiap amalan kami di hadapan malaikat munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami antara taman-taman surga-Mu ya Allah, dan janganlah Kau jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat kami mendadah tangan ini, tiada kata yang mampu kami ucapkan melainkan Engkau ampunkanlah dosa-dosa bapa kami ya Allah, bapa kami yang terlalu banyak, yang terlalu banyak mengorbankan masanya untuk membesarkan kami ya Allah. Dan kami tahu bahwa bapa kami terlalu banyak dosanya terhadap-Mu ya Allah, maka Kau ampunkanlah bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkan juga ibu kami, ibu yang sangat kami kasihi ya Allah, ibu yang sanggup menahan derita kesakitannya kerana melahirkan kami ya Allah, ibu yang sanggup menahan kelaparannya kerana mengenyangkan kami ya Allah, ibu yang sanggup berjaga malam kerana menjaga kami yang sedang sakit ya Allah. Sesungguhnya kami mengaku ya Allah, kami banyak melukakan hati-hati ibu kami. Kami pernah menghendik ibu kami dengan kata-kata yang kesat ya Allah. Kami melihat air mata ibu mengalir membasahi pipi melihat kebiadaban kami terhadapnya ya Allah. Ibu hanya mampu berdoa dan bersujud kepada-Mu agar kami menjadi anak-anak yang baik. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam ibu memeluk kami dan mencium kami ya Allah.
Kami tahu ibu kami berhutang keliling pinggang kerana membesarkan kami, ya Allah. Betapa deritanya ibu kami, ibu kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa anak-anak kami, istri-istri kami, ya Allah. Kau berikanlah kebahagiaan kepada hidup kami, ya Allah. Kau jauhkanlah kami daripada dugaan siksaan di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.